Emiten perhotelan PT Spark Hotel Tbk akan menebar dividen tunai interim senilai 6,18 miliar atau Rp1,5 per saham. Di mana pemirsa, adapun porsi publik atau masyarakat mencapai 1,15 miliar atau 28% dari total saham yang dikeluarkan perusahaan. PT Spark Hotel Tbk atau IS akan menebar dividen tunai interim senilai 6,18 miliar rupiah atau Rp1,5 per saham. Dividen akan mengalir kepada pemegang 4,12 miliar saham yang beredar. Adapun porsi publik atau masyarakat mencapai 1,15 miliar atau 28% dari total saham yang dikeluarkan perusahaan. Dana dividen berasal dari laba bersih IS pada kuartal 1 2024 yang mencapai 6,84 miliar rupiah dengan saldo laba yang tersisa 19,48 miliar rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi, IS juga masih menggenggam modal atau ekuitas senilai 469,01 miliar rupiah per Maret 2024. Keputusan pembagian dividen merupakan kebijakan direksi yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris pada 21 Mei 2024. Investor yang berhak atas dividen interim IS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat paling lambat pada 6 Juni 2024. Tim Liputan, IDX Channel.